Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Surat al-Ladin, Inna al-Ladin. Amin. Bapak-bapak Ibu jamaah sedoyo, teruskan naos masih tetap bangsot dan kor kisah syarat ismati matematik pun ngalih masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Ida tasok takta Fatasok tak di aksa lima indaka Fa'inna sota kota lukmatin minal halal Ahabu illa dhali min mikati bina kori Min haromin Ida tasok takta Nalikani sota kosiro pada sota mongko sota kosiro di ahsani ma kelaram luwe bagus-bagusir lajang indaka sing ono sane siro fa inna sota kota satemene sota koh lukmatin minal halali sakpulungan saking barang sing halal iku ahabu illallah luwih ditemeni Gusti Allah min mi'ati min qali min haramin tinimbang
satu miskol tapi soko barang sehat. Terus ketika kita awe sotako itu dianjurkan kali Rasulullah diusahakan yang disedekahkan itu adalah sesuatu yang halal. Waduh sampai sih haram. Motor-motor punan. Karena rezeki sing halal ini kurang itu pun paringaken dumateng tiang lintu titik mau niku mbuwe Gusti Allah niku luwe apik luwe afdol tinimbangane sedekah uwake tapi sapa barang hasil harus nyata di luar kalau bukan ada orang yang dulu bukan ada bintang yang dulu itu pastikan bahwa saudara kita ini adalah saudara kita pasti memang mencari rezeki ini itu diusahakan rezeki sehat rezeki lah harum itu teman-teman tahu kan? Makanya, rezeki ketika halal, itu akan membawa dampak positif terhadap kehidupan seseorang. Rezeki yang dipermakmuni, ketika masuk dengan niku samprokan niku lho. Niku bisa melekat di tubuh kita itu selama 40 hari. Selama 40 hari baru niku hilang. Lah, ketika yang kita masukkan niki adalah barang yang haram. Lalu hati-hati golek manisa atau golek penguripan digawe kebutuhan niku kudu hati-hati. Ketika barang haram yang kita masukkan ke tubuh kita hilangnya juga 40 hari. Lah ketika tubuh kita kemasukan barang haram lukmatan sapu tangan maka barang haram ini tapi aja hati-hati maka selama 40 hari itu ibadah kita sulit diterima oleh Allah. Siapa negatif ini? Insyaallah. Mengani umpama Pak Edwin ditakdir hati orang tamu itu, ditakdir hati orang preman. Gak apa bayaran itu. Gak apa hasil pas-pasan. Sing penting ha. Jangan ngatain tinggal di berikon-berikon. Bayaran ini ratusan juta. Matur-matur terus turun fasilitas-fasilitas yang lain tunjangan-tunjangan gaji normal saya ditambahi korup kurang apa kurang apa terus digawe apa ya lupa ini terus korupsi yang suke-suke wong kuwi nang ngendi. Ani dadi kadhing nabi rezeki sing paling apik niku adalah mukafafat, pas-pasan. Pas butuh, pas ono. Pas butuh. Kayaknya anak nang pondok. Oh no. Kayak bubu. Pas kayak bubu. Pas terus ya. Pas ono. Pasnya berkali. Pas butuh pas. Oh yang jelasnya.
usahakan sesuatu yang kita cari yang berhubungan dengan manusia ini adalah sesuatu yang hak yang mana kau ingat usibuo kau ingat usibuo ya hasil yang keluar itu betul-betul hak halal maten di ngapain aja kan di maten kalian aku sih nah, oleh ada unsur buruk lowenyaan itu saya nimbang maten dia nimbang dia ini gue biasa pan dan mulai begini antara nih nopo coba coba aku pakai terpoh di pinggang ini aku lagi terpoh ini aku sangat-sangat cakar ya murah masuk ke rumah di telok tengah ini lho gak boleh aku pakai api tengah ini masya Allah entah ya ada yang bosok ya ada yang bosok separuh ini namanya ada unsur huru ngapusi suai saya ini buat aku tiba oh jadi jangan ini payu begitu juga ketika kita bersodako kita usahakan sodako kita itu sodako yang hak ketemu demi kok saya sebut hadis wasoda botun tukat dimuha kobra mauti afdolu min mi'ati mitkode jadi soda sebelum datang kematian niku lebih utama daripada soda setelah dia nikuah mengani terbegi ya tasok tak puna biha tak damau di harusan jadi sodako apa dirinya si orang itu nih walaupun sedikit itu masih lebih utama daripada nanti misalnya anu yo boleh aku mekas bisa oleh aku kano wis aku katon iku sedakono iki kelaku iki ngono sedakono gak kesang tapi sakso muncul nah sedako yang seperti itu sebetulnya lebih utama ketika kita itu masih hidup itu kita sedekahkan kalau tingkatan nopo kemanfaatan dan pahala ini bu jauh melampaui jadi abdolu min mi'ati mitkol luwe utomo daripada 100 mitkol jadi tingkatan itu sangat sangat tinggi sekali biar nopong nih besi urib itu perlu luwe utomo karena besi urib itu biasanya ketika kita akan sodako itu perang karo nafsu diri tapi lek wis mati jadi gak butuh bisa. Terus lek sing urip niku wewe. Tapi lek wis mati niku diwe. Masalah ketika kita sudah mati, itu kan menjadi hak ahli waris. Wis teki anak. Iki tak sedakone kanggo pahalane kanggo wong kuwi sing wis mati. Kan diparingi anak. Tapi lek awake sing urip niku mari mari niku apa sing makanya mumpung asyik dipun bagi kesempatan itu wes deh masalah sodako ojo eman ojo mikir sewu rong ewu lima ewu wes opo ae pokoknya saat ini dipun cemplung Qala dawu sapa Allah taala sapa taala A'udzu billahi minasyaitonir rajim yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadah Gusti Allah tahu nanti ada hari
yang semua orang itu akan melihat nopo-nopo ingkang dipun nopo paringaken lewat tanganipun. Artinya apa-apa yang dia sedekahkan, apa-apa yang dia amalkan itu nanti akan bisa dilihat oleh orang itu. Mana nih ini? Dan dari kita dapat ikut akhbar itu pun keterangannya itu. Ketika seseorang di sakal itu mau bis menang atau nih waduh niku antara sadar dan tidak niku bisa melihat alam dunia juga bisa melihat alam mulai menang ya bis jadi kapati mau bis kapati sadar masalah pikiran bis pecah dunia kadang lu ketok terus alam akhirat nih kan lah niku amal ya wae dhewe niku di butuhkan. Mulai ketika seseorang sudah sakit parah, bisa sakit mati maupun itu, niku datang malaikat dua. Okay. Malaikat niku namanya malaikat Abuman. Niku kali beto catatan yang awal dewi. Terus catatan yang awal dewi ini ditutupkan dengan yang awal dewi. Mulai awal ini dibuka. Pas amal si Nabi apa isen? Ya Allah alhamdulillah. Sholatku gak tau bolong. Sholatku aku rongel-rongel lagi. Wah geng. Terus ketika ada amal si elek apa ya harus sempat tobat. Utawa duwe dosa mbek wong-wong sing durung pernah dijauhi sepuro. Lah kok ketinggalan. Pati. Loh. Terus malaikat yo. Lah apa man sik amalmu sing api awakmu kuwi saiki ketemu amalmu sing arep apa men. Iki kabeh iki perbuatanmu iki. Kabeh kate kok bertanggung jawab. Wis, mari dimaten. Awake dirui amali awake dhewe kabeh, buku iki ditutup. Tutup, buku itu banting di sini, sisi awal itu turun, dia amalnya. Terus buku itu kalungan ada sendiri awal itu. Nanti awal itu mati itu sekarang, kalungan amali awal itu, catatan amali awal itu. Memang, apa? Ya memang gak ketok nih itu secara bokeh, tapi amin itu. Benar. Jadi diperlihatkan oleh Allah. Mulanya terjadi cerita sebuah hadis. Ini aku wonten sahabat ikan di Nabi. Ada sholat jamaah ini aku putih. Terus manggone ini aku mboten purut dan jenis sop sing ngarep. Walaupun dia datang paling awal. Lagi lugu ni pun terjadi cara bersolat sendiri. Belum nampak oh, tentang ada kalau ni tak perlu apa. Anu, nampak manggil lagi orang yang sini kerja ni. Nampak dia. Pernah ingat nampak? Saya kangen kalau diorang ingat. Tadi jodoh budi terus. Oleh Rasulullah tidak dititani. Bukti terus suatu ketika. Bumi itu buat bukti. Satu hari, dua hari, tiga hari, tak pergi. Saya aku untuk jamaah di ini, sehingga saya lukum di ini. Bisa lukum ini, kok gak kentok aku. Saya main kau jenis ini, jenis ini sopo. Bumi, jenis ini sopa. Saya main kau main, sama Nabi ya Rasul, aku tak tahu. Matur sholat subuh, kajian Nabi, dikenteng, bertuahkan begini satu pagi melampak itu sekitar 3 kilo mulai bersyukur sampai jam 8 kaya itu terus mari dibolehi temu assalamualaikum waalaikumsalam bener ini pemain sahuran ini ya, teman-teman terus
mari bojone ibu nawon mempersilahkan Rasulullah masuk. Terus Rasulullah tanggal anu bojomu ini bisa menawon kakek tok jamaah masjid nanti ya Rasulullah bojomu ini pun tingkat buten tilar bu tilar bu mengani buten temas. Oh, terus wong gak pesen apa-apa. Mboten ya Rasul. Cuman ngeten. Ketika suami kula niku badhe nasehat. Niku bengok ping tiga. Cara basa Jawane ngene Jawa. Aduh. Kok gak ado? Aduh. Koma titik. Aduh. Koma dilu. Lah, niku kula mboten ngertos ya Rasul. Matur-matur terus beliau wafat. Kula mboten ngertos niku napa niku. Oh, jadi. Sing pertama mami, aduh. Kok gak ado? Jujurmu kan tenang sih. Antara jarak omah nang masjid iki krono loro pahalane wong budhal nang masjid. Iku omah sing padahal pinten niku jarak 3 kilo sing kurang to. Awake dhewe kadang nek masjid dempet kurang cedek ya. Niku 3 kilo niku lho. Aduh, kok gak to. Masalah tiang budhal nang masjid niku sajangkaan rahmat, sajangkaan makfirah, sajangkaan rahmat, sajangkaan makfirah. Belas kasihan Gusti Allah, pangapuran Gusti Allah, belas kasihan Gusti Allah. Nah itu dilakoni tiap hari. Pinten makfirah sing diparingake Gusti Allah, pinten rahmat Gusti Allah sing diparingake. Ketun. Dadi omah sing jarak 3 kilo kok masjid niku jarine sing kurang ado. Krana pahalane teng masjid niku dipun ketokaken. Aduh, kok gak ado ya. Kurang ado. Nah niku kulo kan kadang kan teng masjid niku enten jamaah niku lumayan wis ade. Nah ini admin niku lho. Niku main wae iso dhewe. Wis ora to. Dilengkapi. Amin. Sing diparingi Gusti Allah antarané aku mbek sampean. Iku luwe akeh sampean Pak. Lha napa Pak? Lah sampean omahe wis ora dhewe lek katine sampean trewer munggah. Ora poso. Sampeyan aku nggawa sepeda kae cemburu. Lah sing nomor kali ya Rasul. Aduh kok mikiki. Tiang ini pada dermawan. Tiang ini itu ahli sodako. Karena pahala sodako ini dipun keto agen. Sodako yang saya mau terkata ini itu saya mau jadi. Masya Allah. Aduh, kok ini dulu? Ini aku mau ya, ini. Itu sampean ini sakit mau coba. Jadi tiang ini sakit mau coba. Pendino gak tau lak maca Al-Qur'an. Minimal sak depan iku 1 juz, 2 juz sampai 3 juz. Minimal sak Al-Qur'an. Awake dhewe sak lembar ae kadang gak tau. Karena bacaan Al-Qur'an iki pahalane dipun ketok kanthi Gusti Allah. Membaca Al-Qur'an sudah kontinu niku lho. Sik gedhong. Aduh komedi, komedi. Ya nopo. Awek dhewe niku lho ya nopo lek dibanding dengan sahabate Kanjeng Nabi sing namine Sa'ban. Jadi ketika seseorang mau meninggal dunia, niku semua diperlihatkan. Oh, mau tenang ya Rasul.
beliau. Ya alhamdulillah kan gitu. Berarti insya Allah berjumpul lagi pun tak kolong khusnul khotimah insya Allah. Perlihatkan. Mulane mbeng dan sebuah kasih diceritakan. Ketika seseorang dibangunkan dari alam kubur, semuanya urian dalam keadaan telanjang. Kecuali Rasulullah. Imanul kiamat, kafe rotok, bumi dari putih, dari perak. Pertama yang dibangkitkan dari kubur ini adalah Rasulullah. Sambung di papa kalian macam sedih kali bahkan Mikail sambung betul Rasulullah. Di Rasulullah bukan sampai terlihat aurat itu. Tapi yang lainnya lukul oleh tambah itu nih niku balik balik mati tergantung soda koya wa idwi. Lek satu koya wa idwi ake pakai ani yo jang. Yo ono perangin, yo ono suwalin, yo ono pakaian dalam. Lek sudah koi foto make didi, yo make suwalan pro. Lek duit nemen, cerah dalam. Wes, woi, apa ni gua? Woi, tidak baik. Mau gawe dhewe gak dadi wong sing nggih dadi wong sing ben kalau wong sing dipunaturaken tetas lames wis pokoke acara ini ayo disengku yo Mbak ya minimal lewat cemplungan ibu aku setidaknya kita bisa meringankan sing kanggon ngono lho wis wis gak dipikir wis pasti oleh Allah pasti akan di mana nggih. Jadi semua itu nanti yaumanya guru, di mana hari semuanya diperlihatkan oleh Allah. Itu semuanya terlihat. Bapak-bapak, ibu yang sedang melihat, terbitan paham ini juga, ya. Insya Allah. Mungkin harus sedih dengan kita dicisarkan terus kan atau kemanfaatan, amin.